datang di Tech Xiuma. Jadi hari ini saya ingin mengetes apakah USB Type-C pada laptop itu dapat digunakan untuk menghidupkan atau menggunakan dua monitor. Jadi selama ini dalam bekerja itu saya terbiasa menggunakan dua monitor. Sedangkan laptop ini Lenovo Legion Y520 ini hanya memiliki satu slot HDMI di sini. Kemudian dia hanya memiliki USB Type-C. Jadi dari beberapa artikel yang saya baca di internet itu memungkinkan untuk menggunakan dua monitor pada laptop dengan memanfaatkan USB Type-C, dan kita harus menggunakan konverter ke HDMI. Jadi hari ini saya akan mencoba mengetesnya apakah laptop ini bisa digunakan untuk menggunakan dua monitor itu. Oke. Jadi peralatan yang digunakan itu adalah laptop ini Lenovo Legion Y520. Kemudian kita memerlukan dua buah kabel HDMI. Kemudian adapter, yaitu konverter dari USB Type-C ke HDMI. Langsung saja, mari kita coba apakah slot USB Type-C ini dapat digunakan bersamaan dengan HDMI untuk menghidupkan dua monitor. Oke. Oke, coba kita akan hubungkan dari satu slot HDMI dulu, yaitu ke monitor LG ini. Oke, jadi layar dari satu monitor sudah dapat digunakan sebagai dual monitor. Jadi satu dari laptop. Jadi satu dari laptop dan satu lagi pada monitor LG ini. Oke, sekarang kita akan coba uji coba adapter ini. Apakah adapter ini bisa digunakan untuk display di dua monitor? Oke. Kabelnya sudah saya hubungkan, hanya belum terjadi apa-apa ya di monitor Asus. Oke, coba kita coba di settingannya. Laptop ini hanya mendeteksi dua layar saja. Kita akan coba menukar, jadi kita coba nyalakan monitor LG dengan USB Type-C ini. Ternyata monitornya tidak dapat menyala. Oke. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama, oke, jadi kemungkinan pertama, adaptor ini tidak berfungsi. Jadi kita harus coba tes dengan adaptor lain ya. Kita akan tes dengan adaptor lain. Kemudian yang kedua, USB Type-C di sini, di slot ini, itu belum dapat atau tidak dapat digunakan untuk display out. Jadi mungkin belum support.
Ya, jadi demikian hasil tes hari ini. Jadi saya juga belum tahu apakah masalah ada di adapternya atau memang USB Type-C di laptop ini tidak bisa digunakan sebagai display out. Jadi mungkin jika teman-teman pernah menggunakan tes yang sama atau melakukan tes yang sama dan mengalami keberhasilan, silahkan komen di bawah. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin mengalami pengalaman yang sama juga, belum berhasil, mungkin boleh di-sharingkan juga, oke? Jadi jika Anda yang ingin menggunakan dua monitor dan mempunyai laptop yang hanya memiliki satu slot HDMI dan satu slot Type-C, sebaiknya menggunakan dia dulu sebelum menggunakan atau membeli dua monitor. Kecuali jika Anda memiliki laptop yang memiliki satu slot HDMI atau dua HDMI atau satu HDMI dan satu DisplayPort, itu pasti dapat digunakan untuk menyalakan dua monitor. Demikian hasil video tes kali ini. Jika Anda menyukainya, silakan like. Kemudian jika ingin mendapatkan review atau tes yang lain, silakan subscribe di channel ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa.